Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini akan membahas mengenai tutorial mengelola website. Saya akan contohkan website, salah satu website SP01 Lubuk Keliat, ya ini website SD Lubuk Keliat. Nah, admin akan merubah atau memasukkan gambar-gambar yang ada di websitenya atau menambahkan berita. Caranya, kita di atas ini tambahkan slash ya di domainnya, tambahkan slash lalu login enter, nah, keluar. Lalu username-nya kita masukkan username-nya. Setelah itu password-nya. Selesai, di klik in, ini sukses. Ya, ini menu pertama untuk admin. Ya. Lalu kita akan menambahkan slide. Slide yang gambar besar di atas itu slide-nya. Nah, ini menu blok, klik menu blok, pilih gambar slide. Ya, pilih gambar slide. Di sini mengganti ya, kalau ini mengganti. Sekarang kita tambahkan tentang terkait pencegahan COVID ya, mengikuti protokol kesehatan. Ya, gambarnya di sini, masukin gambarnya, upload gambar, pilih file, lalu pilih gambar tentang COVID. Gambarnya tentu sudah kita siapkan. Ya, perlu diketahui bahwa gambar ukurannya untuk slide 950 pixel kali 400 pixel. Nah, untuk merubah gambar boleh menggunakan Paint atau aplikasi lain berupa Paint Capture, atau Paint juga bisa, yang setiap komputer juga ada program Paint. Lalu setelah dimasukkan, ini pencegahan COVID ya, lalu upload ya, klik upload ya, ini sukses di atas ya. Kalau kita lihat situsnya sekarang, ini di atas blog ada lihat situs ya, ini di yang kedua sudah berupa, nah ini ikuti protokol kesehatan, ini gambar yang kita masukkan tadi ya. Kalau menambah baru silakan, di atas ada tanda add news, ini untuk nambah slide baru. Lalu bagaimana kita nambah berita? Masih di menu blog ya, di blog ini ada tulisan ya, pilih tulisan lalu tambah baru ya. Di sini masukkan judulnya, misalnya di sini apa, kegiatan sekolah, kemudian di sini beritanya. Nah, di sini tempat foto, ukuran foto untuk berita 400 pixel kali 250 pixel. Ya, kalau fotonya besar nanti nggak akan bisa tampil. Makanya harus pas 400 kali 250 pixel. Ya, kalau selesai simpan. Nah, saya akan contohkan memasukkan berita yang ada di website kementerian. Nah, kalau lihat di web kita itu, di sini ada tautan, ada kementerian. Tinggal klik aja di sini, kementerian, maka web kementerian akan terbuka. Ya, ini kita pilih portal utama ya, pilih portal utama ya, ini berita. Nah, ini kita klik, misalnya ini kementerian sudah ya, apa beritanya ya, ini kementerian ini, sejumlah organisasi guru mendukung vaksin bagi pendidik. Nah, klik
Ya, ini beritanya sejumlah organisasi kita blok judulnya. Lalu kita masuk ke web admin ya. Di sini judulnya dipaste di situ. Kemudian beritanya diblok lagi. Diblok. Ya, sampai sumbernya kementerian. Lalu sampai di sini dipaste ya. Ya, dipaste. Nah, supaya rata ini kontrol A lalu tekan yang just TV rata kiri kanan. Nah, lalu gambarnya bagaimana? Ternyata di sini enggak ada gambar. Bisa juga tentang vaksin Bapak Ibu ngambil di Google atau di sekolah yang berupa guru mengukur suhu siswa bisa di ini vaksin COVID. Nah, di gambar di sini bisa diambil di sini gambarnya. Ini kayak gambar dulu, ini banyak sekali gambar. Ya, ini misalnya kita gambar, klik. Ya, save, kita simpan dulu. Kita simpan di sini dulu, lihat. Copy, ya. Nah, ukuran ini bisa kita rubah. Caranya kita buka yang file gambar tadi. Dia ada yang ini gambarnya, klik. Ya. Gambarnya lalu open with dengan file. Ya, ini gambarnya. Kita lihat resize, pilih resize. Ya, pilih pixel. Nah, ukurannya 400 kali 200. Ini main rasionya dimatikan ya. Kali 250. Lalu oke. Okay. Nah, ini disimpan ulang disimpan. Ya, maka ukurannya sudah berubah, sudah pas untuk berita 400 kali 250. Sekarang kita masuk ke ini, beritanya sudah masuk, tinggal gambar. Choose file, lalu cari gambar tadi, dia ada di mana lu kelihat ya. Gambar vaksinnya, pilih, nah ini sudah masuk, lalu klik simpan. Simpan. Kalau sudah sukses ini selesai. Sekarang bisa kita lihat di webnya ini di refresh saja ya, di refresh. Ya, maka beritanya sudah masuk di sini tentang COVID. Ya, ini. Ya, ini cara-cara masukkan berita dan masukkan slide gambar. Untuk yang lainnya silakan di pelajari, menunya ada di sini semua, masukkan visi misi. Visi misi ada di pilih blog, ada di halaman ya. Profil dan lain-lainnya. Sambutan kepala sekolah silakan diganti ya. Di sini di halaman ini visi misi. Ya, silakan untuk mengedit ini yang gambar pensil. Demikian video singkat ini, silakan siapa tahu ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, oh ya. Keluar dulu ya, kalau selesai mengedit, keluar dulu, login ya. Nanti kalau mau mengedit lagi, masuk lagi, kayak login lagi, kayak domain yang bersangkutan, yang segan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.